Okay, assalamualaikum semua. Jumpa lagi kita dalam channel TRK Studio. Okay, disebabkan video-video repair asyik kena remove je. Tak tahulah orang report ke apa. Motor pun ada video kena remove, kereta pun ada. So hari ni kita layan video ni pula. Saya nak unboxing mainan anak-anak saya ni. Okey, hari ni kira nak buat unboxing ke. Tak tahu lah unboxing ke apa. Ni ada rumah saya beli untuk anak saya yang kecil ni, yang lelaki ni. Nama apa? Bagi tahu sikit. Nama Akil. Hey, bagi salam dulu. Assalamualaikum. Nama? Nama saya Akil. Nama Akil. Okey. Okey, sebelum tu saya nak cerita sikit sejarah keempat-empat anak lelaki saya ni ya. Okey, yang sulung ni dia atlet. Pernah mewakili negara dalam sukan kriket di Sukan C. Okey, sekarang ni dia adalah salah seorang jurulatih remaja Selangor lah untuk kriket. Okey, yang nombor 2 ni dia lebih kepada wiring rumah. Wiring rumah, pelamba apa semua. Sebab CJ dia bidang wiring rumah. Tapi nak repair kereta motor pun boleh juga. Cuma dia kurang minat lah. Boleh. Okey, yang nombor 5 ni. Nombor 5 ni kereta motor boleh buat. Kita suruh pun boleh buat. Cuma saya kena polis lah. Dari segi disiplin dia ni. Disiplin saya kena polis sikit. Kena lebihkan sikit dari segi disiplin tu. Okey, ni yang kecil. Okey, umur dia baru berapa tahun? 6 tahun. Baru 6 tahun. So saya nak bentuk dia, saya nak polish dia daripada kecil. Bak orang kata melentur buluh biar daripada rebungnya. So ini dia permainan yang rumah saya belikan untuk dia. Saya pun tak faham betul ni. Saya faham ni je, DIY ini 4. Mungkinlah DIY 4, 4 terak lah kot kan. Okey. So sekarang saya nak buka. Sama je. Okey. Harga tak mahal lah. Bila tengok harga ni dalam RM20 je. Berapa ni harga? Okey. Saya akan terangkan kat dia. Okey, kita akan keluarkan 4 jentera ni lah. Okey. Sekejap Kil. Sekejap. Adik, jangan tu adik. Oh, ketat pula. Okey. Ya. Ni plastik kita ketepikan. Okey, dalam packing permainan ni dia ada sertakan dua tools, iaitu screwdriver. Kalau real punya kita panggil screwdriver Philip lah sebab dia ada bunga. Kemudian dia ada combination spanner, open dan juga yang tertutup ni lah. So ada dua. So dekat sini kalau kita tengok empat truck ni, sekejap ke, empat truck ni dia boleh dibuka dan boleh dipasang. Buat saya terang sikit lah. Okey, saya ambil satu. Okey, kita ambil ni lah. Truck mixer ni. Mixer untuk kalau real dekat kita ni, kita panggil mixer truck. Itu truck ataupun lori untuk bancuh simen. Mixing korak. Bukan, bancuh simen. Okey, dekat bagian dia kita tengok lah. Dekat bagian tayar dia kita tengok. Dia ada nut kat sini. Nampak ada nut. Maknanya boleh buka pakai combination spanner yang ni. Sama ada kita pakai open ataupun kita pakai yang ring ni. Okey, dekat dia punya mixer ni, mesin mixer ni ada dui penggunaan kat sini. Satu, kita boleh menggunakan spanner ataupun kita boleh menggunakan screwdriver kat sini. Jadi pada yang apa yang saya tengok lah, so dia boleh buka. Sama ada kita nak buka body mixer dia, buka tayar dia, so body dia. Okey, saya ambil lain eh. Okey, crane lah. Kita tengok crane. Okey, crane pun sama kita tengok. Setiap sambungan pada crane ni dia ada dui. Maknanya dia punya lock. Lock ada dui lah. Boleh guna screwdriver, boleh guna spanner. Ini pun longgar sekejap saya ketatkan. Okey, tujuan dia kalau korang dekat luar sana yang inginkan anak ikut jejak ataupun inginkan anak berkebolehan dalam baik pulih apa-apa sekalipun lah, kita mulakan dengan permainan di rumah lah. So kat sini
saya akan ajar dia cara-cara nak gunakan screwdriver, bila nak gunakan screwdriver, yang ni nak gunakan combination spanner, macam mana nak gunakan dan apa tujuan dia. Okey, Akil. Akil dah ada berapa ni? 4 lori. Lori. Okey. Kemudian Akil ada 2 spanner. Spanner. Yang ini screwdriver. Yang ni? Spanner lah. Okey. Okey, saya akan mulakan ajar dia lah. Ajar dia menggunakan tool ni. Buka-bukanya dulu. Mana tahu bila dia makin membesar, saya boleh mulakan. Bila dia dah, kemahiran dia dah dipolish lah. Maknanya dia dah ada kemahiran pegang spanner, buka spanner, cara nak pusing, skru semua. Mungkin saya boleh mulakan dengan basikal dulu ke, nanti upgrade sikit. Boleh bantu saya buat kerja-kerja, baik pilih motor sampai besar. Kemudian satu hari nanti mungkin dia juga boleh tolong saya dalam kerja-kerja saya nak repair kereta ke apa. Okey, cuma saya nak pesan kat sini pada korang-korang kat luar tu, kita tengok apa kelebihan dan apa kita punya kesukaan anak. Macam anak saya, dia memang, saya bagi Lego pun, saya buat lori, kereta dia berancangkan habis, dia buka habis. So, kalau belikan kereta yang jenis robot, habis dia buka tangan, dia buka apa. Jadi, situ saya nampak dia suka buka dan pasang. Dia suka menerokai benda-benda macam tu. Jadi, bila saya bincang dengan rumah saya, saya belilah macam ni. Supaya boleh mengasah skill dia. Daripada dia umur 6 tahun ni, saya nak asah skill dia. Korang tengok anak-anak korang, apa yang dia suka, korang belikan, sokong dia. Okay. Akhir kata, sebelum saya akhir video ni, kita masih lagi dalam bulan Ramadan. Tak lambat apa ni. Masih boleh lagi saya ucapkan salam Ramadan. Kini dah petang. Selamat berbuka. Okey, cakap dekat video. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam Ramadan. Salam Ramadan. Terima kasih sebab tengok video ni, cakap. Terima kasih tengok video ni. Okey, jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum. Assalamualaikum.